sudah saya serahkan diri saya kepada dia, ya kan, apakah nanti di sana juga kita akan menyumbang lagu, ya saya kira nggak ada masalah. Ya biasa-biasa aja sih, namanya kita diundang saudara ya kita datang prepare, jangan sampai ini kan mengecewakan gitu kehadiran kita. Nggak ada yang harus dipertimbangkan sebenarnya, karena juga nggak ada istilah kembali karena nggak pernah pergi, nggak ada yang dipertimbangkan karena nggak pernah mikir juga, biasa-biasa aja gitu deh, kerjaan saya, keseharian saya jalanin gitu kan. Jadi momen-momen tertentu, undangan di mana ya kita ngikutin aja. Karena dia saudaraku, ya aku undang. Saya dari dulu fan banget, karena lagu-lagu religinya itu benar-benar menyentuh hati. Makanya saya mengundang di acara ulang tahun perusahaan saya, karena dia saya fan banget, udah kayak saudara, makanya saya undang dia.